Banjir bandang yang menerjang Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, mulai terjadi pada Jumat malam 16 November. Akibat Sungai Bangga yang meluap karena tingginya curah hujan. Banjir juga membawa batang-batang pohon. Luapan air bahkan hingga ke jalan. Meski tidak ada korban jiwa, puluhan rumah rusak dan hanyut terbawa air akibat kejadian ini. Ratusan warga yang takut akan terjadi banjir yang lebih besar memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kekhawatiran warga bertambah lantaran saat ini curah hujan di Kabupaten Sigi masih tinggi. Banjir sendiri selama ini memang kerap melanda Desa Bangga, namun tidak pernah sebesar ini. Itu sekitar jam 9.30 air itu sudah nyampe di pemukiman masyarakat sehingga menerjang dan merendam pemukiman masyarakat dan juga perkebunan dan pertanian. Jadi yang imbasnya ini masyarakat ada RT 1 Dusun 1, kami ulangi, RT 4 Dusun 1 itu ada 18 kakak yang tertimpa. Kemudian kalau di Dusun 2 ada 3 RT, RT 1, 2, dan 3. Nah, ini yang mengalami untuk korban jiwa tidak ada. Cuman rumah ada sekitar 14. Tim Liputan Radar TV Palu.